Ada peluang ni untuk cakap sikit. Lagi. Yang mana semangat saya ada kat sini masih masih stay dalam muzik jalanan ni kerana sebab anda semua yang ada kat sini babe. Tu saja. Kalau ikutkan mungkin ada juga perasaan kerana tu rasa macam nak give up dan sebagainya. Tapi tak boleh. Perjuangan tak boleh give up kan. Tentang muzik mungkin ada yang tak faham. Sebab yang saya maksudkan ni adalah ada sependapat sesetengah orang. Mereka katakan dia orang ni dah bukan basking. Dia orang ni dah macam konsert, dah macam mana. Sebab dia orang tengok kita pakai drum set sebelum ni semua. Itu untuk hari ni kita pun terpaksa lah pakai drum machine kita ni semua. Tapi still kita jalan, still kita perform untuk semua. Kan? Dia orang menganggapkan kami ni bukan basking dah macam konsert. Tapi pada pandangan saya bagi tahu untuk anda semua. Pada satu pandangan cuba anda fikir. Ibarat tetamu kan. Pada saya ada semua tetamu. Tetamu datang ke rumah kita. Adakah kita akan beri saki baki makanan kita ataupun minuman yang kita dah minum? Tak akan kan, betul tak? Anda akan pasti beri yang layanan terbaik untuk tetamu kita. Betul tak? Tetamu datang ke rumah, kita masak yang baru-baru, makanan yang baru, minuman yang baru untuk bagi orang makan. Tetamu kita sambut. Jadi masuk je saya macam tu juga dengan basking. Semua datang kat sini, saya cuba bawa yang terbaik. Bukan nak bawa barang konsert, tapi nak bawa barang yang terbaik. Supaya orang dengar tu, orang dengar muzik tu sedap. Betul tak? Itu maksud saya. Jadi kadang-kadang benda ni berlaku bukan apa yang saya agak terasa kadang-kadang ada sesetengah pemuzik juga. Pemuzik-pemuzik lama yang condemn dari belakang. Sebab baru-baru ni ada satu kes rampas drum. Perasan tak di Bukit Tentang? Rampas drum. Tapi kita jangan terus menilai tengok DBKS salah. Semua menjatuhkan fitnah terus hantam DBKS. Tapi padahal dalam masa yang sama sebenarnya DBKS membantu kami. DBKM membantu, saya cakap terang-terang. Dari segi basking ni, dia orang membantu. Cuma kadang-kadang tu terbanyak sangat komplain, dia orang minta kita tolong. Kan? Minta kita tolong, jadi slowkan kejap lah. Tapi kita nak langgar juga, kita nak ada kepala kita. Bila kita jadi benda tu, jadi gaduh, orang lain ambil kesempatan. Faham tak? Sebab sekarang ni dalam Malaysia ni dah banyak persatuan. Dah ada persatuan-persatuan basker lah. Basker nak ada persatuan lah, itu nak ada persatuan. Maafkan saya bukan cakap atas dasar politik. Tapi saya cakap ni atas pada luahan saya. Luahan saya kadang-kadang benda ni saya nak orang faham satu je. Saya nak semua orang faham yang kita menghibur ni untuk mengikhlaskan diri kita. Alhamdulillah. Anda beri, tak beri pun tak apa. Saya sangat bersyukur. Daripada 2012 hingga sekarang kita masih menghibur. Thank you so much untuk semua. Atas kasih sayang kita semua, bukan atas dasar politik kita bercakap ni. Terima kasih banyak. Our special kita jemput untuk